Hari ini nikmat terbesar Pesisir Selatan, bupatinya cinta pada ajaran agama Islam, didirikan masjid, mendirikan masjid di tanah biasa, mendirikan masjid di atas tanah biasa, mendirikan masjid di atas laut. Masjid terapung. Ambu penasaran mana? So ambu caliak baaman tuak terapung. Rupanya dicor juga ke bawah. Dicor ke bawah. Tapi membuat masjid terapung ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain akan hilang, jabatan akan melayang, harta akan terbang, tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Sampai hari kiamat, masjid terapung tetap ada anak pesisir selatan yang sholat berjamaah di sana. Bupati, wali kota, gubernur, pejabat-pejabat dimanapun berada, kalau kalian mau kekal abadi, dikenang sepanjang zaman, sebelum kalian turun dari jabatan, buat masjid walaupun 100. Walaupun 100.